Kedunangai kami anak berundu, ijai kurang lebih na kami minuman pemandu anak berundu. Hai, sajang entah, ibadah karisi masu-masu tengah cabuta sekalak-sekalak. Maka bagaimana kami kali buka mikir di kemargana, mujur rasu mojah tua, manbata kelina. Iya, hai manmanu serta batin kami, tingkatkan karena gedangdu, hai gelahasa kami, tisek karena kalibu kami, kita kemerdekaan. Iya. Siasat kali bubuta turut ke kita, telah kali bubuta giting berkana karena sang kita nak berunak ini. Iya surut kita lebih, telah kasat kali bubuta. Iya, adik gosok kali bubuta, tengah cabuta. Eh, si taruhkan kaya mulihkan ku cabuta. Iya, ayo ngomongkan kita suruh dan beru. Ayo, gua akan pakai enak
kali bubu kami giting bergana. Labo ukuro ikhamata dan ikam kali bubu kami gerida giting bergana. Hai gober kam kudul kwa makdu sekala sekala. Iya, hai man mantana beru, hai batu. Iya, apa itu di serde tujuh tangan? Kam. Yang kami hormati keluarga besar dari Bapak Wahta Ginting dan Ibu Pipit,
dan seluruh keluarga. Yang kami hormati keluarga besar dari Bapak Ibu Besan beserta rombongan, yaitu Bapak Sutresno dan Ibu Sutini. Yang kami hormati Ibu-ibu anggota Marhaban. Yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, para undangan hadirin sekalian. Di sini kami mewakili daripada Pak Tuahta Ginting untuk merasmikan perkawinan putrinya yang bernama Nike dan anak kami Yogi. Di sini bapak keduanya ini memakai tradisi Jawa, dan apabila nantinya ada kesalahan ataupun kejanggalan dari kami, kepada Allah kami mohon ampun, kepada bapak ibu kami mohon maaf. Dan untuk persingkat waktu, marilah kita mulai. Ayo mas, musik jawane ning apa ora? Kebukiro. Alasane iki ya Bu. Tuku ketok dik dipangan dhewe sing wedok matok sing lanang oke. Nek ngono oleh kan aku masuk saimbarane. Ini Mas dipersilahke. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun nemokake wiji sejati. Sejatine manten lanang teko wesir kuning, manten wedok teko werning kuning. Yo iki cepak jodhomu wiwit ana ngalam donya yo ngger. Kepasirine nang kepasirine jagat. Sarwine gati wiwi purwawadya wasena tebena ing beda lan sanggikala sampun dumugi titi wanci jatuh kramane waya ing mangsa kala dumawahi kodrat saking panguasane Gusti kang akarya jagat nalika semono ana titahing Gusti nenggen setemanten sarimbit ingkang kasebut Nike kalian Puryogi ingkang kaapit dini sepuh sesepuh ingkang agem busana sarwi kembar kembaro atine kembaro tresnane kembaro pikirane alon-alon sirat konjo sipinangaten kekalih sageta dados kaken-kaken ninen-ninen lir sami kolong ajeng utawi wingkingipun sageta angsal nur cahyaning Ilahi lan nur cahyaning Muhammad sageta dipun tampi dipun sekseni kalian pun ibu bumi bapak kuasa ingkang manggen wonten dusun mriki rohila pinggir padang tanana peteng mustapa dumadya wangi kesamatan dening Allah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wondene ingkang asta kayu klepu dewan daru jolong daru ingkang kasebut kembar mayang sak kembaran kembang cangkok jaya mulia sinom parijoto monco warno kembar mayang tunjung biru ngger anakku lanang anak wedon ojo sira nggih janji marang wong tuamu yo ngger iki dina becik wanci sing apik iki wong tuamu ngenake kembar mayang sak kembaran kembang cangkok jaya kusuma sing metu bareng sedina sing diarani kembang iku wangi jaya kuat kusuma ratu yo sira dadi ratu ne wong sak omah sing diarani werna-werna rupane iki dina wis werna-werna sing mbok pikirake janur kuning tegese nur cahyaning setemanten supaya bening pikirmu
seneng atimu murah rezekimu. Andong ringin kendong ake supaya anggonmu jodohan bisa jadi keluarga sakinah mawaddah lan warahmah. Agar iku pinangka panjang ilang supaya panjang jodohmu ilang balakmu. Cakak telu tritunggal satu cinta kedua nikah ping telu nek wong Jawa isin jaluk kembar mayang sang sampurna wong tuamu gak neng utang yongge. Tolong dek, kembar malangnya ditukarkan dek. Mas tukar kembar mayangnya Yogi, bojone diparani le. Yang ikut musik kembar mayang aja. Jadi koroso ngadang ke kalanada kakang kawa diari-ari burunnya manten jumbulnya Allah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar engar sosung kulodo emad yomangun karso tutwuri handayani gemah rifang loh jinawi Kumpung sembar kalangan ni, kumpung gede rembulan ni, yosura orang pun surat Yogi, Rike, ini kalian yang berjanji ya, jangan kecewakan orang tua. Salam berikutnya. Yuk sini yuk. Ya, sini. Sini nak, Rike sama mamak dulu.
Ike minta maaf kalau ada salah ya mak. Ya, yuk mama Ike. Yuk gantian yuk. Ayah, ayah adalah cinta pertama Ike ya. Untuk itu mohon doa restunya ya ya. Pesan untuk Yogi, bapak mama titip Ike. Untuk Ike jadilah istri yang soleha deh. Sudah. Awas ya. Yuk, sana. Bisa bina rumah tangga sakinah, mawaddah warohmah. Pesan untuk Yogi, hari ini tanggung jawabmu tambah le, tapi jangan lupa orang tua. Sudah? Yuk gantian yuk. Doa restu bapak mama sing kami suwun mudah-mudahan iso langgeng selama-lamane amin. Kalau ada salah Yogi njaluk maaf bae, mae. Sudah nak. Yuk, dilanjutkan dahar walimah, dahar kalimah. Nasinya putih, airnya putih melambangkan cinta pas doa. Yogi sama mama dulu. Mohon doa restu Pak Bu, mudah-mudahan kami bisa membina rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah. Ya, gantian yuk. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, demikianlah Pak Bu acara teman-teman yang telah selesai. Dan sekali lagi apabila ada kesalahan ataupun kejanggalan dari kami, kepada Allah kami mohon ampun. Kepada Bapak adik pegang piring ya. Abang, pegang tali lakunya. Pegang lakunya. Ya, minum kan. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana kiranya telah dilimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di kediaman ahli bait ini. Dan tak lupa pula selawat beriringan salam marilah sama-sama kita hadiahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan bersyafaat kepadanya kita akan menjadikan manusia yang diberikan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati ahli bait sekeluarga, yang saya hormati bapak dan ibu dari keluarga pria, dan yang kami hormati bapak dan ibu para undangan sekalian. Di sini kami grup mahabbah Dusun Empat Simpang Nama Buah yang sengaja diundang oleh Bapak Tuahta dan juga Ibu Pipit gunanya untuk membacakan barzanti marhaban dan berserta doanya. Di sini hajat ahli bait ialah meresmikan peresmian pernikahan putrinya yang bernama Ike dengan Yogi. Dan untuk itu kami akan membacakan barzanti marhaban berserta doanya. Dan apabila nanti terdapat kekurangan di bacaan-bacaan kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Dan dimana tadi nanti kalau ada pembacaan kami yang kurang berkenan kami mohon maaf kepada ahli bait juga bapak ibu. Dan kami akan mulai saja kan, semoga apa yang kami bacakan dapatlah menjadi amal ibadah bagi yang membacanya dan menjadi amal ibadah bagi yang mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahaladzim.
Bye.
Jangan jalan dong. Ini udah bang.